baru asik nonton TV. Aku ada ide. Yang film dong, jangan itu. Iya, ini coba baru dicari. Cari yang hebat. Nah, yang itu. Ih, jangan. Serem. Penakut. Itu kan cuma film. Iya, takut amat. Biarin. Nonton yang itu. Iya. Nah, mau dia ada ide. Mendingan yang tadi. Seru. Iya. Mendingan yang tadi. Seru. Ini kan film pendidikan. Kita bisa belajar mengenai binatang-binatang dan kebiasaan mereka yang hebat. Tapi mau dia ada ide. Film yang tadi lebih seru. Iya, yang tadi keren. Nanti dulu, yang ini dulu. Yang ini hebat. Hebat apanya? Kak, gantian dong. Nanti dulu. Kan sudah dari tadi. Ayo gantian. Iya, Bondi ada ide. Gantian dong. Nih. Aku mau belajar saja deh. Ayo dong cepat, keburu filmnya selesai. Ya ya, yang ini kan? Ih, keren, serem. Dracula. Iya, ih, serem. Ih, suka hisap darah. Ih. Awas di belakangmu. Lari. Mondi ada ide. Ayo cepat. Cepat! Wah, dari depan! Balik, cepat lari! Ayo cepat! Cepat lari! Wah, ada lagi di depan! Lari! Cepat! Balik! Belok kiri! Iya! Ayo cepat! Wah, ada lagi! Di mana-mana ada dia. Ya, ketangkep deh. Ya, ketangkep. Kid, Draculanya kok bisa kemana-mana ya? Iya, serem ya. Wah, ya, abis deh filmnya. Mau dia ada ide? Yuk, kita main hantu-hantuan sendiri aja. Ayo. Mondi, sudah siap. Mondi, Kids jadi takut nih. Gak jadi ya? Kids penakut. Gitu aja gak berani. Tapi itu kan jahat. Tenang aja. Nah, Mondi ada ide. Ini kan cuma main-main. Tapi main-main kok membuat orang takut. Aduh, gak apa-apa. Aku ada ide. Jangan takut. Tenang saja. Ayo. Ngantuk sekali. Kuma jadi pengin bobo.
Kuma, bangun, bangun Kuma. Ada apa sih? Yuk kita pergi ke hutan, kita cari buah jambu di sana. Buah jambu yang di pinggir hutan itu sudah banyak yang masak. Kemarin Sumi sudah ambil. Aduh, manis sekali. Maya. Hah, Mayas? Apa itu Mayas? Malas. Ayo dong Kuma, jangan malas. Mayas Kuma ngantuk. Wes, begini saja, Sumo pergi sendiri deh. Kuma, tidur aja. Kapan pula makannya? Lama ngantuk kok diajak pergi. Kalau ngantuk, obatnya ya tidur. Gampang. Apa itu? Aduh. Kuma, ini kami, Bondi dan Kit. Aduh, kalian kok nakal sih? Membuat orang takut saja. Maaf ya Kuma, kami hanya main-main kok. Tapi kalau main-main, jangan membuat yang lain takut begitu dong. Maaf ya Kuma. Wes, gampang. Tidur lagi . Tuh kan, kita dibilang nakal. Bondi ada ide. Jangan dipikirin, kita gak nakal kok. Bondi, udahan aja ya. Nanti sebentar lagi. Tuh ada Sumo, mau lewat, ayo sembunyi. Suara apa itu ya? Sumo jadi takut. Siapa yang badannya besar? Kok ada suara tidak ada orangnya? Jangan-jangan hantu setan. Sumo lari ketakutan. Aduh, kalian ini sengaja. Gangguin orang aja. Ternyata semua penakut. Maaf ya, Sumo. Iya, Sumo, maaf ya. Minta maaf kok sambil ketawa-ketawa. Besok jangan lagi-lagi ya. Kakak potong dulu ya ceritanya.
Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Di TV aku harus memilihnya, tapi aku bingung nonton yang mana, semua menarik. Pilih acara yang baik, harus hati-hati memilihnya. Pilih film yang baik, minta mama papa menemani. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Wah, sudah malam nih. Kita tidur yuk. Iya, tapi kids belum ngantuk. Besok kita harus bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Ayo kids. Iya deh. TV-nya belum dimatikan. Oh iya. Wah, jadi ingat tadi siang. Waktu Kuma dan semua ketakutan. Tapi kasihan juga ya. Kuma lagi tidur ditakut-takuti. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya setan itu beneran ada gak sih? Wah, jangan-jangan ada beneran. Wah, jangan-jangan di rumahku ada setan. Jangan bisa datang ke kamar ini juga. Duh, kids jadi takut. Aduh, jangan-jangan ada di bawah ranjang. Jangan-jangan ada di bawah selimut. Takut. Kids, kenapa menangis? Kak Holly, kids takut. Takut apa? Takut setan. Hah? Takut setan? Setan apaan? Yang tadi di TV. Makanya
jangan nonton film yang menakutkan. Jadi ketakutan sendiri kan? Iya. Sudah, jangan nangis. Kit gak bisa tidur, takut. Kit tidak usah takut. Sudah berdoa belum? Sudah, belum. Nah, berdoa dulu. Minta sama Tuhan supaya dilindungi, supaya setannya gak berani masuk, gak berani dekat-dekat. Memang kalau Kis berdoa pada Tuhan, setan gak berani dekat? Gak berani, kan ada Tuhan yang menjagai. Berdoalah sebelum tidur, berdoalah sebelum tidur, berdoalah sebelum tidur, minta Tuhan menjagai. Oh iya, Kids berdoa dulu deh. Ya Tuhan, Kids mau tidur. Lindungi ya Tuhan, jauhkan dari godaan setan. Amin. Sudah Kak, Kids sudah berdoa. Berarti Tuhan sudah menjaga, ya kan? Pasti, Tuhan menjagai. Iya, gak usah takut lagi. Sudah, sekarang tidur saja, Kids. Selamat tidur, Kids. Jangan. Oh, pergi. Jangan dekat. Pergi, tolong. Mondi, bangun Mondi, ada apa Mondi? Bangun Mondi, ada apa Mondi? Tolong. Tenang Mondi, tenang. Kenapa Mondi teriak-teriak minta tolong? Apa ada yang jahat di sini? Ada hantu, tolong. Ada hantu. Semua juga takut. Hantu apaan? Mana ada hantu? Mondi dikejar hantu tadi waktu Mondi tidur. Oh, itu namanya mimpi. Iya, Mondi mimpi dikejar hantu. Takut. Habis. Mondi tadi siang main hantu-hantuan sih. Jadi mimpi dikejar hantu deh. Makanya jangan iseng. Maaf semua. Tapi kenapa waktu siang nonton film hantu-hantuan dan juga main hantu-hantuan, kenapa bisa mimpi hantu juga ya? Iya, yang kita lihat dan kita lakukan di siang hari bisa terbawa sampai ke mimpi loh. Makanya jangan sembarangan nonton TV dan jangan sembarangan bermain yang menakutkan kalau nggak mau mimpi yang buruk. Wah, tadi siang nakut-nakuti orang. Sekarang gantian ketakutan kan? Maaf semua, Mondi menyesal. Iya sudah. Sekarang semua mau bobo lagi. Dah Mondi, selamat malam. Jangan ditinggal, Mondi takut. Takut? Itu kan cuma mimpi. Tapi Mondi takut, nanti mimpi lagi. Iya deh. Berdoalah
Sebelum tidur berdoalah, sebelum tidur minta Tuhan melindungi. Berdoalah sebelum tidur. Berdoa dulu sebelum tidur, dan kalau bangun tidur jangan lupa berdoa juga. Selamat malam Mondi, selamat tidur. Sini, remote-nya Holly yang pilih. Jangan, Kit saja, sini. Nah, Mondi ada ide. Gantian dong, Mondi dulu. Hah, nanti Mondi pilih film yang serem lagi. Enggak, Mondi gak mau lagi. Film kartun aja ya. Takut nih ye. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ninja, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarah kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Christine Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer.